Richard Eliezer atau Baradae, terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi pada Rabu 25 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang pledoinya hari ini, sejumlah perempuan yang mengatasnamakan Eliezer's Angels memadati ruang sidang untuk memberi dukungan kepada Richard. Namun, tidak hanya Eliezer's Angels, puluhan orang yang mengaku rekan satu angkatan Richard di Korps Brimob Polri juga ikut berpartisipasi untuk mendukung Richard selama membacakan pledoinya. Para anggota Brimob itu datang dengan mengenakan seragam kemeja hitam yang bertuliskan 46 Watu Kosek 2019. Selain kedatangan rekan seangkatannya, karangan bunga juga terlihat di depan PN Jakarta Selatan. Karangan bunga tersebut bertuliskan, "Selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan dengan garam." Di bawah kutipan tersebut tertulis Barada 46 Korps Brimob, yang merupakan nama angkatan Richard di Brimob untuk angkatan 2019. Muhammad Iqbal Fauzi, salah satu teman angkatan Richard, mengatakan kedatangan mereka untuk mendukung Richard. Selain itu, Iqbal berharap Richard dapat dibebaskan dan kembali ke satuan mereka.